sekali bagi separuh duit. Boleh je. Era boleh je, aku takkan bagi. Oh, Era dapat. Mana boleh dapat? Mana dapat? Alah. Dapat. Tapi jadi. Apa? Dia gini. Sebelum nanti, bila video dah, video akan upload bila? Sekali ya, 12. YouTube. Memang pelajaran lah, dapat. Dapat. Suruh dia upload awal. Ya, offkan dulu, nak link tu dulu. Sebab nak, supaya dia orang, sebab dia official dia 12. So Sony dia akan bagi dekat YouTube, dia akan bagi tu kat Google, suruh jangan block untuk channel Star Random punya. Sekarang? Apa, tak ada masalah kalau dah siap. Offline, offline kan dulu. Sebab nak link tu awal. Sebab dia nak, dia nak communicate dengan Google. Sebab rate, rate lain. Dapat rate lain. Semua kena. Itulah. Dapat free lagi sebenarnya. Dapat free ni. Apa dia? Dapat free apa? Mana dia yang buat sekarang ni? Okay. Dunia ni semua bayar. Nak buat micro pun kena bayar. Kamu nak hantar pun. Malai pula. Kan ni aku memang dia dah daftar sebelum kita buat micro. Macam belum buat company. Sangat dia di bandar. Terima kasih tak kalau kami tu. So, tiket ke Sabah dua orang. Aku review dah dalam. Kalau kau cakap tu sebelum aku release payment kau, aku beritahu, kontak payment. Aku dah release payment, tiba. Tiga lah, aku akak dalam komputer saya ni. Bodohlah dia ni. Tak sabar nak buat promotion kan, Jack kan? Ini pun Insta famous. Macam mana bang, bila payment dia dah masuk, baru dia subscribe kat dia. Cakap lepas kau dapat payment kan? Apa? Ha? Tunjuk makan. Hari ini sekalian, sementara kita menjawab saya, kita akan sajakan Ben Michael Street, Open House, Station of Fire. Ben Michael Street, kita akan kena masak ya. So, sebelum makan dulu. Kita mari kita kena go kan. Ini last awal kan? Ini so good. Kita beli dulu. Okay, tak. Pipeline. Universal buat hari Jumaat siap. KKM buat hari Sabtu. Penang pun. Tak, KKM. Raya. Thank you.
Amat ni je berapa amat satu bukan ada promotion lain tu satu box ada 6 bilik satu box 1 bilik 4 ringgit so 5 box satu box 20 ringgit ke rumah sekarang ni kan. So macam mana nak pergi ke IG mana Amaris? IG ni. Oh dia tengah makan. Amaris main tak. Dia ada tak suka dia letak. Ha.
Jadi headphone okey? Oh, bagaimana angkat macam tu? Yelah. Dia dengar apa tu?
Terapi. Zikir terapi. Zikir terapi. Zikir rumah. Yelah, pada aku ikut zikir, zikir kau tak. Kagak nak. Nama je. Nama company je tak lepas-lepas lagi. Tu. Kening nak naik. Kau nama company sendiri? Kau tu datang. Kau tu lah aku bawa kau atas sini. Kau patut datang. Oh, no.
Itu je, terus. Dia tak sedap. Dia tak banyak. Dia tak sikit je. Kalau betul-betul kau. Tak apa tu? Ini yang bagi you kau yang ambil? Ambil. Banyak gila. Dia ambil sendiri lah. Mihun ada. Oh. Biasa dia rasa. Oh, ya ke? Mana ada banyak lagi lah makanan kat sana? Banyak. Banyak? Orang lain pergi ambil sendiri. Dia punya kuat dia. Really impressive. Eh, nanti kita nyanyi dua lagu. Satu lagu yang apa nama tu? Haji Rashid dengan Haji Amir tu. Pakai banner. This one ada? This one ada? Ah, kita nyanyi lagu tu dulu. Lepas tu kau kita nyanyi lagu kejap. Ya, ya. Kau jadi ni mampu ni? Berapa dia? Gini mulai makan ni. Sekarang, atau? Dia tu boleh, dia menteri ke tak? Menteri balik? Tak, menteri, tak, menteri kata dia okey. Ha, menteri kata dia kata menteri okey nak dengar suara lagu apa? Baik kan? Mana menteri? Apalah, dia tu muka kat menteri tu. Dia sampai sampai. Oh, aku lagi-lagi hebat dengan menteri lah. Kenapa dekat? Kenapa tak gambar aku bagi kat kau ni? Mentari tu. Mentari tu, mentari. Kata dia suruh sana bagi. Ya Allah, itulah dia, bang. Apa dia? Itulah dia, bang. Apa nama menteri dia nak sebut? Weh. Nama menteri je. Nama menteri je. Nanti aku cakap nama dia. Saya tanya kat Mak Tam. Mana aku tak nak tanya dia. Ni, ya Allah, kak. Kak ni, ha. Kak. Kak. Eh, kak. Buka ni. Kak, buka ni. Kak, ni. Buka ni. Aku tunjuk kau. Nice. Dia diapit, dia diapit oleh baju. Dia diapit oleh baju gelap. Nanti kita jumpa dia lah masa serendor kita. Kat kita kerti, dia jumpa dah dekat ni. Kena lagi korang jumpa kan ni? Tak lah, aku tunjuk. Apa dia? Ni ha, ni aku kata. Menteri dah sampai. Tu, menteri yang bang. Beri kalau menteri lah. Kita main lepas menteri. Cepat, cepat, cepat. Eh, kita lalu kita lalu pada tadi sambut. Oh, aku dah. Mana? Cepat, dia nak ada cepatlah. Nak apa? Nak apa? Jangan bagi balik. Cakap dengan dia, bagi Kak Ipah nyanyi dulu. Cakap Kak Ipah nak yang ini. Cakap dengan dia, cakap dengan dia. Cepatlah. Cepat. Dah jemput lah. Mana boleh buat? Dah aku buat. Dah ada dekat abang. Ada. Jemput asal dulu. Jemput kat Ipah dengan Afiah ni dulu. Jalan. Kau buat live ni. Nah. Weh. Sini. Kau ni. Adik. Tahun ni sampai. Eh. Aduh. Cepat. Habis. Adian ya. Hadirin sekalian, kami di pihak Jawatankuasa Majlis sekali dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Zulkifli dan para tetamu kehormat atas kesudian hadir ke majlis kami. Kami juga mohon maaf kalau ada kekurangan dalam aturan majlis kami pada hari ini. Terima kasih. Balik. Bila tahun? Meeting dah tentu 2 jam. Tak apa, kita nak meeting dengan dia. Kita surat dulu kan. Kalau lepas. Nak UB. Stavendor. PWC.
Tapi kena kumpul semua gambar-gambar. Dah ada dah semua. One now also I can give you. Satu event. Banyakkan event tu supaya senang. Aku nak pitch untuk raya. Abang dengan Sawak tu ni. Dia pula. Untuk raya ni. Untuk raya nak pitch sebab dia macam ni. Macam tahun ni dia orang pakai Maybank kan. Dia tak pernah masalah. Tapi untuk kad. Tapi dia bagi berapa? Kan dia bagi zakat RM100,000. Maybank RM20,000. Okey lah. Kalau bagi RM1,000 dapat duit juga. Boleh. Dengan dia RM1,000,000. Sebenarnya tak, kalau bank yang banyak, bank yang besar customer, bank yang nak. Bagi. Ya, tapi sebabnya dia orang terlalu banyak event dan terlalu banyak orang yang tied up dengan dia. Macam bank UOB ni, customer base dia kecil tapi spending customer dia high end. Kita nak spending customer dia. Macam Maybank, dia punya customer 3 juta tapi quality very low. Dia macam pasal malam lah. Sebenarnya kena buat satu store vendor yang nanti mungkin boleh idea kan, pecahkan tau store vendor yang biasa dan store vendor lux. For example, dekat mana? Ballroom Sri Pacific, eksklusif untuk baju RM2,000-3,000. So tengok quality customer, tapi selected brand. Itu idea tau. So you ada maksudnya kau tengah jual idea ke air ke? Tengah jual idea lah ni. Ha, tak ada tiga kita nak buat lagu yang baru. Yeah, gitu. So nanti maksudnya kau tidak ambil klip. Maksudnya dulu. Yang biasa punya yang normal and yang lux punya brand. Baulah kita tengok. Sudah sabunlah. Oh, wah. Sabunlah. Contoh macam Era Komis Malaysia. Tapi kau macam bila maksudnya bila kau deluxe kan, tengok dari orang dia punya collection dia akan keluar. Macam Cipta ada Thriller ke, yang dia punya baju RM2,000-3,000 ke, Prisman Huzaini ke, nak masuk brand-brand yang besar-besar tu. So dia ni for raya. Saya dah dapat. Dia nak ramai tu ni. Tak apa, berarti kita meeting kat sini kan. Oh, dia tak dekat sebab kami. Dia tak dekat sebab kami. Tak apa, nanti kita pasang speaker. Tak, saya nak meeting dengan dia lagi. Minat ramai ni. Dah siapa sama? Okey lah. Sabarlah. Dah macam mana? Hilang. Nyanyi lagu sekalian. Yang mana masih lagi tinggal di Dewan, kita teruskan menjamu sfera. InsyaAllah sekejap lagi kita akan ada persembahan istimewa daripada Solid Farazia dan juga Hafiz Hamidah. So harapkan sama kita sabar menanti. Sementara itu boleh teruskan menjamu sfera. So yang penting rambut aku dikepukkan oleh Linda Rampo. Aku dah balik, aku dah senang dah. Abang dah balik dah? Min dah balik? Dah balik. Malam. Dah dia buat rambut aku dah. Linda Rampo. Senang. Jadi dia buat rambut aku. Aku make up. Bila dia tak ada, berhijab. Berhijab. Senang tak payah buat rambut hidup dia. Senang. Ha. Kan? Ha. Tunggu sana. Bos tu dia nak dengar tu. Ayah lah, bos tu kena ada. Sakit dulu. Bos tu kena ada. Bila mek tak ada kat rumah. Kan? Dia tak ada cuti. Ayah kena duduk lah. Senang tak ada siapa nak buat.
Okay, tapi macam tu pula Ramadan, Amerika dia belum bercuti lagi pun, saya dah pakai dah. Doakan yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Saya sedang bertudung. Okay, lepas ni you akan makan telekong je. Ah, saya makan telekong lagi senang lah. Terus tak, saya buka-buka tu pun solat je. Ah, tak sihat pula. Apa motor ni? Apa nak makan? Tak sihat. Hai, semua tak lihat ni ke sengaja nak larikan daripada Skype. Takut aku scam. Pan, bila yang sehat dia tu? Boleh. Kemudian. Ha? Boleh? Tak, jalan. Nak ikut rindu Linda. Linda dah balik dah pun. Nasib baiklah Linda Lampung ada. Siaplah rambut air kepuk-kepuk ni mawar. Apa? Walaupun aku ni make balik buat rambut, make up dia tak kerti. Baju aku yang tu, semua dah jahit. Semua jahit. Semua. Make up dia tak kerti. Kalau make up, mawar, razi semua tak bayar make up. Semua bayar dengan kerti. Bila dia ajar hantar kelas make up artist, dah sudah habis kucing aku siapa nak mak, rumah aku siapa nak ini, rumah aku. Dah asyik nak make up je, tak jadi kerja. Eh, boleh bayar. Ha? Semalam accident. Ha, betul. Allah, Allah. Mana ni? Hospital ke apa? Oh, oh, ini ya. Siapa accident. Datuk Kim Morton. Kali dekat mana? Datuk Kim Morton. Ha. Ya Allah. Habis tu Datuk masuk hospital ke? Lah, mana dah tahu Kak Eva berdoa tadi. Kat mana kat hospital ke kat mana sekarang ni? Biar Kak Eva hantar melawat. Oh, bila kita? Tunggu, macam ni lah. Tidur ni. Tidur mengantuk. Sebab dia selalu kalau dia pergi kenyir je nak pergi helikopter. Jangan dia buat. Eh, ni daripada kenyir tu. Tak tahu daripada mana. Kalau selalu dia kalau daripada Ipoh, daripada Ipoh ke KL pun dia naik heli. Dia jangan buat kereta. Di kenyir pun naik heli. Dia ni macam LPT ni. Kan, nampak jalan saya LPT. Dia tak pergi kerja ke? Dia tak masuk kerja. Dah, jom. Eh, dah, jom. Ni. Ya, dia satilah. Tengok. Dia punya tak dia sebab bos dia tu sembang dekat depan. Dia tu rutan tak? Tak ada apa-apa kata. Masuk mana? Ha? Dia campur rambut punya depan tiga tepi speaker sebab pun dia ni. Rumah dia banyak. Rumah nombor berapa? Rumah kan banyak. Lah tengok dia kejap. Sial, tak. Satu bulan dah nampak kesan dah. Satu bulan. Kalau anda minum selama 30 hari non-stop, akan dapat kesannya. Bangsa. Nombor 3. Nombor 3 rumah kat mana pula? Nombor 3 kat mana pula? Bukan ke hari tu nombor 3 pun accident? Bukan ke hari tu nombor 3 pun accident? Bukan ke hari tu nombor 3 pun accident? Bukan ke hari tu nombor 3 pun tidur. Haa, time tidur kan? Tak. Dia pula tidur. Tak. Dia pula tidur. Jom je dah. Hello. Hello Zira. Okay. No. Hari ini sekalian seperti yang dijanjikan. Kita akan lihat sembahan istimewa pada tetamu kita. Pak Raja dan juga boleh saya minta tepukan yang gemuruh bagi semangat untuk mereka. Tak, ini dia. Ini nombor 4. Yelah. Dia kata kat rumah nombor 3. Nombor 3.
Okey, assalamualaikum dan assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Ya, selamat raya. Kita dah makan dah. Apalah, banyak dengan cerita banyak ayam terkorban. Ayam terkorban juga buat tentang ayam hari ini. Dah, untuk buat baju Kak Ifah. Ya, sebab kau yang mesti dia tu sama kita. Ya ke? Yang dulu dia buat jadikan baju. Okey, so kita ucapkan terima kasih kepada Maipo kerana menjemput. Kita datang meraya. Ya. Dah register ke belum? Baru dah register. Ya Allah. Boleh cepat-cepat sikit. Ya, takut. Hashtag jangan curi ya. Jangan curi harta orang. Okay. Alright, so lagu raya lah. Lagu raya lah kita. Memandangkan saya bersama Hafiz. Sebab dia orang ni nak masuk ofis ni. Dia orang tunggu kita je ni. Saya pun kalau tak makan dia tu tak sanggup panggil dia makan je lah. Okay. Jom, lagu slow ke hari raya? Slow ke hari raya. Okay, so saya kena jadi abang lah ni. Dia jadi abang lah, jadi adik. Oh, okay. Jangan-jangan nak jadi abang. Cumalah, jangan-jangan. Tak tahu.
yang diterajuti oleh saya sendiri okay. Dan juga CEO saya Puan Azli Lida ada di situ. Jadi untuk lagu raya ini, hari raya ini khas untuk hari raya saja. Sebab sini minggu depan coba kita akan lancarkan lagu rasmi Stavangers iaitu Stalela yang dinyanyikan oleh saya sendiri, Bella Astila dan juga Zizi Kirana. Sama cipta lagu tu. Hai, dan kita tanya dia lah juga. Dia lah makin kaya lah dia. Buat lagu sambil dia kaya raya. Dulu terhangat di pasaran, ada tak anak dana kat sini? Macam nak kenalkan dulu terkaya ni. Untung dapat Hafiz. Mana yang anak dana belum kahwin lagi? Angkat tangan, saya nak perempuan tengok. Puteri belum kahwin, nampak? Nak pindah buah haru dah ni perempuan. Apa dia? Tapi pastikan kalau yang ada title Miss J tu kena ada surat eh. Jangan tak bersurat pula. Biar jangan kan susah. Susah nanti kan. Jadi jangan. Semua susah hari kan. Lama nak settle tu memang ambil masa. Biar dia berada bersurat. Senang ada chop moho. Okey, teruskan lagu kita. Masa tak ada cakap lah tu. Tak apa lah, kita gaya ni musim-musim alam. Seterusnya kita teruskan dengan lagu rasmi. Kisah yang tak elok jangan dikenal. Apa itu pengajaran akan datang. Okay. Pastikan kalau bergelar J itu kena ada surat eh. Okey. Seterusnya dengan lagu raya kita. Lagu yang senang lagu rasmi untuk Star Vendors 2019 iaitu Yaya Hari Raya. Terima kasih kepada kami dua. Putra Maris tak nak SL nyanyi kita orang. Sekali nyanyi je. Putra Amaris tu dia ada bawa tak tu. Nak rasa tak Putra Amaris? Ya, Mike Tan. Sebut betul-betul kan? Mike Po. Dia ada bawa Mike Tan. Jangan salah sebut. Apa? Ya, Mentan. Ya, bukan. Bukan. Mike Tan. Bukan. Tart. Tart. Kuih Tart. Dia My Po, My Heart. Putra Amaris tu terbaik. Memang rasa. Aku ada satu lagi box tu dekat abang tu. Abang yang topi tinggi tu. Abang chef tu. Okey, sebut Putra Amaris juga mempengaruhi usahawan kita. Juga artis juga usahawan. Daftarlah My Heart punya logo tu. Pastikan anda berdaftar. Macam sedang kerja saya. Belum daftar lagi mana curi dah. Itulah. Orang sudah register awal-awal. Oh, dah ni dah. Kita nak register. Ada orang buat. Jadi hashtag jangan curi. Satu orang buat apa pun tak dilihat. Kita buat. Sepuluh mic pun lebih bagi. Lagu tak sampai-sampai lagi. Lagu dia tak sampai, dia pelipuh. Tepukkan untuk Putra Amaris. Oh, Melayu. Aku ingat dia K-pop. Assalamualaikum semua. Itulah. Thank you, Kak Ifah. Apa, sama macam Kak Ifah lah. Lepas ni korang boleh jadi nak duit lah. Aku ni pasal apa, sejak aku kata duduk sepanjang Ramadan sampai Syawal 10 hari tu, tiba-tiba buka kan? Keinsafan 30 hari. Keinsafan 30 hari je. 40 hari eh. Jangan carutkan air lebih. Okay, bye. Teruskan. Takut. Bila cakap pasal keinsafan ni. Ya, insaf lah separuh iman. Insaf juga. Okay. Lagu tu tak keluar ni. Lagu dia kau sampai. Okay. Itulah. Ya. Hari Raya untuk anda semua. Okay. Yeah.
Senang juga duit. Ya, ya, ya. Dia raya jadi lagu lah. Lepas ni lagu baru saya pula. Minggu depan ni luar lapan pula ni. Salela, lela, 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 lela. Itu aja. Itu aja dia buat duit. Oh, senang. 7 tahun dah. Yang penting semua kita dah terima. Udah. Kita dua lagu je. Okay. Mari kita terus. Tapi kita nak terus hiburan kita kepada Amaris. Abdul Amaris, terimakan 13 lagu tanpa henti. Terima kasih semua yang dua lagu. Amaris janji lagi. Amaris janji. Tak, aku paksa je. Kau paksa? Sekali order je. Okey, terima kasih yang diucapkan kepada Ifa Razia, Hafiz Hamidun dan juga Amaris yang telah menyampaikan dan mempersembahkan lagu istimewa Hari Raya untuk secara eksklusif di Maipo pada hari ini. Okey, ada siapa lagi yang tahu cabaran untuk menyanyi pada hari ini? Intan Zahira, nyanyi duda kaya. Duda yang sangat kaya. Putri, boleh. Duda yang sangat kaya. Duda yang sangat kaya. Inilah dia. Putri yang bagi kita yang Hafiz sama dia. Amaris nak menyumbangkan sebuah lagu? Alright. Kita persilakan Amaris dalam lagunya. Assalamualaikum. Tengok lagu ni. Alright, tepukan untuk Amaris. Kau nak jumpa lagu Risa. Alamak. Cepat lagu Risa. Lagu Risa. Thank you.
persembahan eksklusif pada hari ini sempena sambutan Aidilfitri Maipo 2019. Dan kita sana berikut hari ini dapat mendengar persembahan-persembahan daripada artis-artis terkenal pada hari ini. Walaupun mereka diundang untuk jamuan hari ini, tapi mereka tidak keberatan untuk menyampaikan lagu-lagu hits mereka untuk kita semua. Okey. Berada semua yang nak sumbang lagu. Cik Kamal, are you ready? Cik Farazan, hari ini. Ayah ni kan? Wah, ayah duet dengan you lah. Haa, duet. Ayah duet dengan you. Haa, nampak. Lalu, ada siapa yang nak lalu? Haa, aku dah, saya dah nampak. Di sebelah sini, Dato' KP tu. Merupakan salah seorang penari yang tidak asyik lagi. Dan suaranya masih lagi. Apa kata?